Doa pagi, berikanlah kami rezeki agar kami dapat keluar dari kesulitan ekonomi. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau menaikkan puji syukur kepada-Mu atas anugerah nafas kehidupan yang masih menaungi kami hingga saat ini. Kami mau selalu bersyukur kepada-Mu, walaupun banyak sekali permasalahan hidup yang kami alami, namun kami percaya bahwa kasih-Mu selalu ada bagi kami dan tidak pernah berubah selama-lamanya. Ya Yesus, mampukanlah kami untuk meninggalkan dosa-dosa kami. Berikanlah kami hikmat-Mu saja, agar kami mampu meninggalkan hal-hal buruk yang membelenggu kami. Berikanlah kebijaksanaan untuk dapat mendengar dan melihat karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang Engkau pecahkan bagi kami, sehingga kami boleh tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang Engkau tumpahkan bagi kami, bukan sekedar untuk menyucikan dosa kami, tetapi juga untuk melindungi kami, sehingga kami aman dari segala gangguan dan mara bahaya. Sekalipun kami harus menghadapi berbagai persoalan hidup dan badai yang datang silih berganti dalam hidup kami, namun darah-Mu akan selalu melindungi kami secara sempurna. Masa depan kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, percintaan kami, keluarga kami, dan apapun itu yang menjadi pergumulan kami saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau mendedikasikan hidup kami ke dalam tangan dan pemeliharaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyediakan apa yang baik bagi kami. Kami juga percaya bahwa Engkau akan memakai kami sedemikian rupa untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan menjadi sarana bagi kemuliaan-Mu. Biarlah hati, pikiran, dan jiwa kami hanya tertuju pada-Mu saja. Tuhan Yesus, bila saat ini kami mengalami kesulitan dalam keuangan, berikanlah kami rezeki agar kami dapat keluar dari kesulitan ekonomi kami. Berilah jalan bagi kami dalam mencari nafkah, agar segala sesuatunya dimudahkan dan kami dapat mencukupi kebutuhan keluarga kami serta membayar hutang-hutang kami. Apabila kami mengalami jalan buntu dalam masalah keuangan yang sungguh menghimpit kami, berilah kami kekuatan agar tidak mudah putus asa dan gelap mata dalam menghadapinya. Mampukanlah kami untuk tetap optimis dan tetap berusaha dengan baik, melakukan upaya yang kami bisa. Kami percaya bahwa seberat apapun permasalahan hidup yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, semuanya tidak akan melebihi kekuatan kami. Tuhan Yesus,
ke dalam tangan-Mu kami serahkan hari ini. Berikanlah kami rezeki yang cukup dan lancar, dan berilah kami kemudahan dalam mencari nafkah. Luputkanlah kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, kematian mendadak, dan segala bentuk kemalangan. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat, dan mampukanlah kami melawan godaan yang akan mendatangkan dosa serta penyesalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, sebab Dikaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.